Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil yang sangat siap dijual, yaitu jenis double cabin. Ini keluaran Nissan, Nissan Navara dengan mesinnya diesel ya. Ini tahun pembuatan 2016. Mobilnya seperti apa? Di sini saya akan memperlihatkan kondisi secara rinci keseluruhan dari tiap panel, ataupun secara pelan-pelan saya perdekatkan semuanya atau saya perlihatkan semuanya kondisi secara utuh. Ini saya awali dari bagian depan. Untuk bagian grillnya ini sudah warna hitam ya. Ini membuat mobil ini terlihat lebih sangar ya dan begitu gagah. Ini ukuran tahun 2016, Anda bisa perhatikan sendiri lampunya masih sangat bagus. Kilauan beningnya masih begitu terasa. Ini sampai bagian bawahnya ini cuma apa ya, ini karena bekas catan lingkaran ini dicat ini apa namanya, ada yang lepas, bukan warna ori hitam ya. Jadi ini ngelupas catnya ini hal yang wajar karena bukan cat dasar atau cat bawaan ya. Tapi kalau masalah body, ini semua cat masih full orisinil. Ini Anda bisa perhatikan sendiri tiap panelnya masih ada kesamaan antara kap mesin dan juga bagian bawahnya, bahkan ke bagian apa namanya, fender ya, masih sama. Untuk tampilan dari wajahnya, Nissan Navara ini memiliki kesannya memang gagah sekali ya. Ini penyesuaian antara bentuk lampunya dan fog lamp yang sejajar, bahkan dengan grillnya yang tidak begitu besar, membuat mobil ini lebih seimbang penampilan depannya. Ini bagian lampu kanan, tepatnya di bagian depan. Ini fog lampnya, jadi sama ya. Ini ada yang lepas juga, lepas kecil-kecil ya, bukan problem. Untuk bannya, mereknya ini ya, ini bahan mahal juga ya, untuk memiliki harga lah ya. Kalau Anda memiliki jiwa-jiwa off-road, ini udah bagus ya, pilihan yang tepat. Spionnya, warna stainlessnya masih bagus, tidak ada problem. Untuk urusan body ini aman. Satu hal, kalau Anda memiliki mobil ini, jika tertarik dengan menggunakan full step, ini juga tidak merupakan solusi yang baik juga, karena ini lumayan tinggi ini mobilnya. Untuk velgnya juga masih bagus. Ini menggunakan ring ring 18. Dimensi bannya 285/65, ukuran yang begitu menarik ya untuk mobil double cabin seperti ini. Nah, ini bagian lampu belakang, ini juga masih sangat bagus. Kilauannya masih begitu terasa sekali ya. Rasanya kalau Anda senang double cabin yang ukuran bagasi ukuran kabinnya lebih luas, Nissan Navara memang pilihan yang tepat. Selain itu dia bentuknya juga lebih lebar. Lampunya juga masih oke. Sekarang saya ada bagian kiri mobil. Saya perlihatkan bagaimana kondisi bodi secara langsung biar Anda bisa menilai sendiri sebelum datang, lihat langsung. Ini dia memiliki roof rail juga. Relnya dan juga atapnya juga masih oke sekali ya, tidak ada permasalahan. Masih sangat bagus warna catnya, kilauannya ini masih cat orisinil ya. Dari metaliknya semua masih memancarkan dengan baik. Itu handling pintunya dia warnanya serupa ya, bukan yang tidak senyawa, biasanya stainless, tapi kalau yang ini hitam ya, full hitam.
spionnya, stainlessnya juga masih bagus juga di bagian kiri. Dan ini kembali lagi ke depan ya, saya tunjukkan juga sekali lagi. Untuk urusan pelak kiri dan kanan, depan belakang semua masih oke, bannya juga masih sangat tebal. Ini mobil rekomendasi sekali ya. Jika senang double cabin apalagi senang dengan Nissan Navara, ini adalah salah satu pilihannya. Dengan tahun 2016 kondisinya masih sangat spesial, masih begitu sempurna, masih begitu enak dipandang ya. Dan dikendarai juga ini jaminan, tadi saya sudah mencoba kalau emang kaki-kakinya masih sangat oke. Dan suara mesinnya masih sangat halus ya, dieselnya. Sekarang saya ajak Anda untuk lihat sisi interior dari Nissan Navara diesel ini. Nah, untuk Nissan Navara, dia sudah menggunakan jok kulit ya. Bahkan full kulit sampai di bagian pintu pun ini terdapat bagian kulit ya. Ini bukan tambahan, tapi emang dari bawaannya sudah kulit. Tapi kalau untuk di sini ya, emang masih apa pada umumnya emang atom saja ya. Kalau untuk mobil-mobil double cabin ataupun mobil SUV yang besar yang ukuran harga masih di bawah 500 juta, biasanya sih masih bahannya mahal atom. Tapi setidaknya di sini dia sudah menggunakan bahan kulit pastinya. Nah ini untuk kondisi kulitnya juga masih sangat bagus ya, masih begitu sempurna. Ini di bagian belakang ini benar-benar dipakai tidak jorok ya. Ini mobil benar-benar bersih ya. Ini walaupun mobil double cabin tapi yang pakainya jiwa-jiwa mobil sedan nih. Terlihat rapi sekali ini masih mobilnya. Kulitnya juga masih bagus sekali. Ini aromanya juga dijamin bebas rokok. Pastinya ini bebas rokok karena baunya tidak menyengat ataupun tidak memunculkan bau tidak sedap. Ini masih sangat wangi dan menarik sekali kondisi interiornya. Dari segi jok ini Anda seakan-akan ini bukan mobil 2016 tapi seperti mobil tahun 2020 ya. Seakan-akan baru dipakai setahun dan kilometer rendah pastinya. Ini sampai bagian belakang. Anda bisa perhatikan di sini juga tidak ada baret ya, kondisi jok kulitnya masih begitu bagus. Ini juga tidak ada yang permasalahan ya. Masih oke sekali. Untuk baris belakang sih masih oke, semua masih oke bagian kulitnya. Ini plafonnya juga masih bersih. Tidak ada problem dengan plafon. Masih oke sekali. Untuk baris kedua, saya katakan ini fix masih bagus. 97% ini kondisi oke untuk sebuah interior mobil kelas double cabin. Ini di posisi door trim bagian depan. Warna kromnya juga masih oke. Di sini seperti biasa pengaturan spionnya dan juga central lock. Dan ini juga untuk kulitnya juga masih bagus sekali. Tidak ada problem untuk bagian bagian pintunya, semua masih oke. Untuk buka tutup tangkinya ada di sini, posisinya di kanan juga. Nah, yang menarik satu lagi untuk Nissan Navara ini, dia memiliki electric seat ya. Sudah memiliki electric seat. Oke, ini masih berfungsi dengan baik ya. Maju mundurnya masih oke. Ya, menaikkannya juga masih oke. Menurunkan juga masih perfect sekali ya. Tidak ada permasalahan. Dan ini juga untuk merubahkan juga masih berfungsi dengan baik. Tidak ada problem. Nah, di kulit depan pun ini masih masih sangat bagus. Ini juga tidak ada yang robek, sedikit pun tidak ada yang robek. Masih bisa dikatakan ini masih perfect sekali ya kondisi kulitnya. Untuk jarak tempuh juga masih minim ya. Ini masih kilometer 40.800. Ukuran untuk sebuah double cabin dengan pemakaian 5 tahun ini masih sangat terbatas pemakaiannya. Dan ini kondisi setirnya, kulit-kulitnya masih bagus. Ini tombol-tombolnya dijamin masih berfungsi dengan baik, tidak ada problem ya. Ini di bagian kiri. Door trim bagian kiri juga masih sangat oke. Untuk keindahan head unitnya, ini lebih menarik ya dibandingkan kompetitornya bisa tapi tidak saya. Luar biasa. Oh, tapi untuk electric seat hanya ada di bagian kanan ya. Untuk jok depan yang bagian kiri ini tidak memiliki electric seat, tapi yang jelas untuk jok kulitnya semua masih bagus. Nah, interiornya juga begitu oke. Nah, ini sudah saya nyalakan. Suara mesin dieselnya dari pertama saya nyalakan juga sudah halus sekali suaranya. Dan getarannya juga tidak berat ya. Untuk Nissan emang lumayan oke untuk kategori diesel ya, hampir sama dengan Mitsubishi.
bahkan lama-lama lebih halus, berasa seperti dieselnya Mercy. Walaupun sedikit lebay, harap dimaklumi. Oke, saya rasa sudah cukup untuk menjelaskan interior dari Nissan Navara dengan tahun pembuatan 2016 ini. Kondisinya bisa dipastikan istimewa sekali ya, luar dan dalam semua masih oke. Sangat-sangat istimewa ini, mobil masih bersih sekali ya, tidak ada kotoran.